Ibu Negara Iryana Joko Widodo bersama dengan Wuri Ma'ruf Amin dan beberapa anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE KIM berkunjung ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa 21 Desember 2021 lalu. Dalam kunjungannya, Ibu Negara berbincang dan berbagi cerita dengan 12 orang penyintas dan satu orang saksi tindak asusila di Kabupaten Bandung. Pada keterangan yang diberikan setelah kunjungannya, Ibu Negara mengungkapkan kesedihannya atas peristiwa yang menimpa para penyintas tersebut. Melalui pertemuan ini, Ibu Negara juga berharap penegakan hukum dapat diberikan secara tegas dan sesuai kepada pelaku. Baik, semuanya ini tadi saya sama Ibu Wapres, Ibu Ketua Umum OASE, juga Ibu Gubernur sudah melihat kondisi korban penyintas asusila. Tadi saya lihat sehat semua, senang saya tengok sama Bu Uri. Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali. Sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Tim Liputan, Daai TV.